Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa. Amin. Hari ini hari Selasa, tanggal 21 Februari tahun 2022. 2023, saya Pandu Dr. Andi Smartio. Melalui channel YouTube Dr. Andi Smartio, ini kita akan bercerita tentang masa lalu. Kebetulan ini saya sudah menjelang pensiun, dan beberapa hari ini saya menyelesaikan persyaratan pensiun, baik yang bentuk file maupun bentuk hard copy, dan sudah kita kirimkan ke PKN. Ini kita akan bercerita seputar masa lalu saya waktu masih menjadi CPNS hingga menjadi PNS di awal-awal tahun 1993 sampai dengan mungkin sekitar 1999 saat saya masih menjadi penyuluh kaki, dan kita sudah menempati atau sudah bertugas di beberapa kecamatan atau di Kapanewon, mulai dari Nanggulan, kemudian Pengasih, pindah ke Gerimulyo sampai ke Kalibawang. Akhirnya saya menjadi staf di kantor dinas, waktu itu namanya SDK KPN. Dan kita akan sedikit bercerita di masa-masa awal saya menjadi CPNS. Jadi intinya saya menjadi calon pegawai negeri sipil ini sewaktu tidak lama setelah saya wisuda. Jadi saya wisuda di sekitar bulan Juli tahun 91 di IKIP Negeri Yogyakarta, jurusan pendidikan geografi. Kemudian ada informasi tes mungkin sekitar bulan di September ya. September, kemudian bulan November sudah ada kepastian saya diterima sebagai pegawai negeri di BKKBN, sebagai calon PNS di BKKBN, dan di bulan Desember kita sudah diharapkan mulai masuk, mulai berpartisipasi, mulai bekerja, yang kita ditempatkan di Kapanewon atau Kecamatan Nanggulan. Nah, di saat itu masih tahun sekitar 1992 akhir, dan di 93 awal, jadi per 1 Maret tahun 1993 saya diangkat sebagai PNS. Dan Bapak Ibu, kalau kita sampaikan bahwa di masa itu kendaraan di jalan raya masih relatif sempit, dan gaji saya waktu itu nilainya sangat kecil, karena waktu itu gaji saya baru 126.000 dan kita hanya menerima 80% nya karena masih CPN. Nah, selama masa itu Bapak dan Ibu sekalian, kita memang harus banyak belajar, masih mengikuti ritme dari pekerjaan sebagai penyuluh kaki. Masih teringat di saat itu, jadi ada teman namanya Pak Sugeng, dan kemudian ada Pak Martini. Pak Sugeng memang sudah meninggal beberapa waktu lalu, dan Mbak Martini ini sampai sekarang masih Sugeng, dan kelihatannya juga akan segera memasuki masa-masa pensiun mungkin di tahun ini. Dan Bapak Ibu sekalian, dari belajar itu kemarin masih ada juga Putiin dan sebagainya yang mengajari saya membuat SPJ di awal-awal, dan kita sering sekali keliru membuat mengetik pakai ketikan manual atau ketik buku. Dan waktu itu memang betul-betul harus belajar ke lapangan, ke masyarakat, diperkenalkan oleh penyuluh KB dan seterusnya. Kita harus mengikuti. Dan yang paling sering di saat itu ada pemutaran film bersama dengan juru penerang atau juben di tingkat kecamatan. Kemudian ada pemutaran film yang dilaksanakan dari kabupaten, dari juben, dan juga dari mobil penerangan unit KB. Kita harus mengikuti. Jadi pagi, siang, malam kita tetap terus harus bekerja.
Bahkan karena sebagai CPNS, saya begitu antusiasnya untuk bekerja mengabdi pada masyarakat. Kita sering tidak pulang ke rumah. Bahkan beberapa selama mungkin lebih dari selama menjadi CPNS dan juga beberapa saat setelah PNS, sebelum dipindah ke Pangasih, kita memang sering tidur di Tapanewon. Makan minum itu yang ngurusi adalah selain Bu Camat juga kader yang ada di wilayah. Karena kita memang betul-betul ingin bisa dianggap bekerja dengan baik, melakukan kunjungan rumah tidak hanya di pagi tapi siang, sore, malam. Bahkan penyuluhan kita sering sekali, penyuluhan itu sampai dengan jam 11-12, bahkan sampai lebih, ada yang sampai sekitar jam 1 malam. Dan waktu itu saya masih menggunakan motor V80 dan sebelumnya pinjaman. Nah, motor sudah sangat tua dan kita bensin memang jadi boros karena kita kurang nyaman. Tapi yang unik, bahkan kita beberapa kali begitu penyuluhan di lapangan, karena malam pulangnya terlalu malam, jalan terlalu sepi, kita sering juga merasa takut, merasa ragu. Apalagi motor V80 saya yang saya gunakan itu sering mati lampu pokoknya, jadi kita hanya pakai rating karena lampunya juga hanya lampu murahan, lampu yang kemampuannya sangat rendah. Nah, di saat itu Bapak Ibu sekalian, banyak kenangan yang terjadi. Tetapi waktu itu memang saya setiap jadi prinsip saya waktu itu jadi penyuluh kabdi di wilayah Banyuroto dan juga di wilayah Wijimulyo. Prinsip kami harus bekerja sebaik-baiknya, kami harus mendekati masyarakat dengan sebaik-baiknya, sehingga setiap ada sepah, ada hajatan dimanapun di wilayah Wijimulyo dan juga di wilayah Banyuroto, termasuk juga wilayah lain di wilayah Tapanewon Nanggulan, kita sering diundang, kita sering datang, sehingga masyarakat memang waktu itu betul-betul merasa mendapat pendamping untuk keluarga berencana. Dan kita juga banyak keunikan lain yang kita alami di masa-masa lalu. Waktu menjadi penyuluh KB, datang memberikan penyuluhan supaya bisa ikut KB. Ada juga yang betul-betul menolak, dan menolaknya kadang dengan kata-kata yang kasar. Kita juga sering bersama Pak Lurah untuk bisa menjelaskan, tetapi hasilnya kadang-kadang juga sama saja. Nah, ada juga yang sampai anaknya waktu itu sampai dengan 11. Nah, kita memotivasi juga susah. Nah, waktu satu saat ada pelayanan kabi dan kita bawa dengan memanfaatkan teman-teman dari Babinsa, ya waktu itu Babinsa atau Babin Kamtipmas, terutama Babinsa TNI, itu harus bonceng ke. Dan satu saat ada juga yang boncengnya mungkin karena ketakutan atau apa, mungkin turun di jalan, bahkan jatuh di jalan, tidak ketemu sampai di tempat pelayanan. Ternyata orangnya mungkin turun atau karena terjatuh, tidak tahu. Ini banyak cerita unik terkait dengan pelayanan kami di masa lalu. Bagaimana kita harus memotivasi masyarakat, ibu-ibu, bapak-bapak. Jadi tapi beliau juga masih sangat jarang. Peralatan belum modern, semuanya harus dijemput secara manual, belum bisa berhubungan lewat HP, sehingga waktu itu menjadi pengalaman yang sangat luar biasa. Itu pengalaman waktu saya masih berada di wilayah Kecamatan Nanggulan. Memang cerita-cerita seperti itu juga cukup menarik. Dan memang ada satu hal yang bagi saya menjadi pengalaman sangat berharga. Pertama, sebelum saya menjadi penyuluh kabdi itu kan saya berprofesi sebagai guru honorer di SMA Negeri 7. Itu sudah cukup lama. Jadi waktu semester 6 ya, saya melakukan praktik mengajar di SMA Negeri 7 Yogyakarta, dan kebetulan saya diterima setelah praktik mengajar itu diterima sebagai tenaga honorer di sana. Apa jabatannya? Jabatannya adalah sebagai tukang kebun dan tukang sapu di awal. Tetapi saya memang kebetulan waktu itu punya kemampuan menulis sehingga diterima di sana, memang karena kemampuan menulis di data dinding.
sehingga banyak dipesan. Bukan cuma di SMA 7, SMA 5 juga pesan, juga beberapa tempat lain. Nah, Bapak Ibu sekalian, di saat sebelum saya jadi penyuluh KAPI, memang saya sering menulis. Bahkan kita pernah juara menulis buku, kemudian menulis koran, kemudian juga menulis di beberapa tempat lain. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, saya sudah menulis di Mitra Desa sebelum jadi pegawai negeri. Kemudian kita juga sering mengikuti lomba nulis buku, lomba kegiatan lain, dan juga pembimbing PKR. Nah, waktu jadi penyuluh KAPI, ini saya terapkan sehingga tahun 93, seingat saya 93 di awal saya tulisan saya itu masuk di Harian Kedaulatan Rakyat. Sangat gembira di saat itu karena berita tentang masuknya artikel itu juga baru saya ketahui setelah saya mengikuti pelatihan UPPKS di Kaliurang bersama dengan teman-teman dari penyuluh KAPI SDI. Itu diinformasikan oleh pegawai bank sana bahwa tulisan saya masuk di Harian Kedaulatan Rakyat. Waktu saya ambil itu honornya berapa? 120 ribu rupiah. Sementara gaji saya 80% dari 126 ribu hanya sekitar 108 atau berapa kemarin. Nah, itu luar biasa. Menulis memang menjadi sumber penghasilan yang cukup luar biasa. Bahkan saya selesai skripsi itu karena saya menyuarai lomba karya tulis waktu di SMA ya. Dan memakai nama guru SMA dan kebetulan jadi juara satu guru geografi se-DIY. Akhirnya kita mendapat hadiah 1 juta yang harus dibagi-bagi bersama teman-teman. Jadi untuk memberikan dan sutra, untuk memberikan, dan saya mendapatkan 650.000. Dan itu mungkin seharga dengan sapi waktu itu, sehingga saya menyelesaikan KKN dan skripsi dalam waktu singkat. Skripsi saya cukup hanya 3 bulan karena saya memang mengerjakan dengan serius. Kebetulan penelitian saya juga penelitian fisik, yaitu tentang dampak limbah kota Wates terhadap kualitas air sungai Serang di Ponorogo. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, perjalanan saya setelah jadi CPNS, kebetulan ada semacam diklat dan ada juga untuk menjadi PNS itu harus mengikuti pelatihan LDU, pelatihan dasar umum, dan juga pelatihan PNS untuk menjadi PNS itu ya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, pengalaman yang sangat berharga, saya ternyata mendapat ranking 1 di tingkat provinsi DIY bersama dengan teman-teman yang waktu itu jumlahnya kalau tidak keliru sekitar 26 orang ya. Dan saya ranking 1, kemudian untuk latihan dasar umum penyuluh KAPI, kebetulan saya juga ranking 1. Dan waktu itu yang sangat menggembirakan, saya diberi keleluasaan oleh Kepala BKKBN waktu itu untuk memilih hadiah apa, minta apa. Setelah saya mendapatkan prestasi tertinggi di pelatihan untuk latihan dasar umum dan juga pelatihan untuk pengangkatan jadi PNS. Nah, saya minta buku 170 dan kebetulan dikasih. Saya bawa pakai motor sampai 2 kali kalau tidak 3 kali. Saya pelajari betul dan akhirnya alhamdulillah dari berbagai itu saya mendapatkan banyak kejuaraan lomba karya tulis. Bukan cuma di BKKBN, tetapi juga di Kedaulatan Rakyat, juga lomba karya tulis di Kementerian Kesehatan, kemudian ada lomba karya tulis di Koperasi, dan berbagai tempat lain. Hingga tahun 99 puncaknya, saya menjadi penyuluh KAPI teladan tingkat nasional di tahun 98, dan di tahun 99 sama 2000, itu saya menulis buku tentang petunjuk praktis memilih kontrasepsi dan dicetak hingga 6.000 eksemplar. Dan alhamdulillah ini menjadi pengalaman saya menulis buku di awal sampai akhirnya saya menulis sampai dengan 10 buku menjelang pensiun ini. Nah, ini Bapak Ibu sekalian mungkin perlu saya potong berkali-kali cerita saya karena ini tentu akan menjadi bagian dari sejarah saya. Ya mungkin orang lain tidak tahu karena memang bagaimanapun juga dengan kemampuan menulis yang sebenarnya ini menjadi rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, saya bisa berbagai menulis termasuk sejarah KAPI Kulon Progo dengan mewawancarai seluruh kepala
BKKBN waktu itu yang ada di Kulon Progo serta orang-orang lainnya terkait termasuk penyuluh KABI di masa-masa lalu di awal-awal program KABI di Kulon Progo. Ini Bapak Ibu sekalian, perbincangan yang ini mungkin akan kita buat berseri cerita dengan cerita yang sangat panjang karena pengalaman saya di BKKBN dan saya belum pernah pindah dari BKKBN atau mengurusi bidang lain selain KB. Ini tentu akan menjadi pengalaman terutama bagi para penyuluh KB atau pegawai di BKKBN yang baru. Demikian yang bisa kita sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.